Kamu yakin ganteng? Sangat ganteng. Oh, lumayan. Lumayan keren, bro. Tapi itu saja, gak cukup. Dia belum tahu bos kita siapa. Tunjukin bos kalian. Dia dijulukin dewa penakluk wanita. Kenapa, bang? Gak akan ada kan yang lebih ganteng? Happy, happy, happy. This game's content can be extremely ring ring ring. Oke, hari-hari semua, welcome back to my channel, Aci Game Sport Game Channel on Hawaii Game. Sampai run. Opening yang lama itu. Oke, jadi kali ini kita akan kembali bermain game horror, adik-adik. Kenapa? Karena saya tak bosan-bosannya dan tak pernah saya menemukan game yang membuat jantung saya copot untuk selama-lamanya. Kalau copot, berarti saya sudah tidak nge-YouTube lagi, berarti meninggoy. Kali ini ada game horror yang ini kayaknya menarik sekali ya. Kenapa teman-teman, adik-adik semua? Karena ini dari kisah nyata. Ini dari kisah nyata dan dibuat sebuah game. Jadi mengkisahkan kita sebagai polisi kayak mengecek sebuah rumah yang konon katanya ada kasus pembunuhan. Itu bentar, itu bayangan orang atau tak tahu lah. Pokoknya intinya kita ngecek rumah ini ya. Kita mengecek kasus bagaimana meninggoynya orang yang di dalam kain kafan itu. Gimana? Saya tak tahu. Jadi langsung saja kita coba. Cepirone, Nyugami. Happy, happy. Kok gelap nih? Sudah mulai. Oh, belum. Bang, telat nggak, bang? Nggak telat. Bang, absen, bang. Iya, ada Sally, ada Aksia, ada Rima, ada Arla, ada Keza, ada Haikal, ada Vikasa, ada Moon's Channel, ada Hamzah. Oke, adik-adik, selamat datang. Welcome back to the Pro Gamer Channel, Aci GameSpot. Channel terkece, terkeren, tertanfan di alam semesta. Alamnya para alien. Oke, ini lama sekali dia bangunnya, banyak gaya. Oh, gelap sangat. Oh, ini kamar kita. Oke, bentar, kita disuruh ke sini, mungkin lampu ini. Aha, terang, benderang. Nggak terlalu terang sih. Ah, jadi benar, ini kayaknya kamar apa nih? Oh, ini pentungan. Oh, iya. Kita ini polisi, benar ya, ini pentungan Pak Satpam. Nah, ini ada handgun. Oh, GG gimang. Wih, bisa dapat sambil. Gimana keluarinnya? Siap-siap, siapa tahu ada setan. Gak tahu cara ngeluarinnya, teman-teman. Ini foto-foto kayak kasus-kasus gitu ya. Jadi kita ini kayak polisi, agen intelijen. Ah, banyak minum-minum. Oh, bukan. Ini bukan minum minuman keras. Ah, itu sirup marjan. Auto kencing manis. Oke. Minum marjan dua botol langsung cekok, itu auto kencing. Oh, ini senjata. Wah, aku pikir ini botol tadi. Wih, mantap. Wih, GG nih. Ini polisi kalau sudah punya senjata macam ini, sudah pangkatnya mungkin sudah ini ya, brigadir mungkin. Oh, itu laptopnya kayak lambang hacking. Apakah dia ngehack atau gimana? Saya tak tahu. Apa ini? Satu story. Hello Boris. Today you're going to the house in the funeral in purple or the house you live in the car. The land at his house. The girl is in the cemetery. Everything is ready to the bed. Oke, baca yang benar ya. Karena ini penting untuk story. Kalau tidak tahu story, untuk apa kita main game story ya? Lebih baik main Roblox saja. Oke, bentar. Saya artikan dulu ya. Adik-adik, jadi kesimpulannya kita ditugaskan di dalam rumah ini bersama mayatnya ya, karena kenapa? Karena kepercayaan orang di sini mayatnya itu ditinggalin di dalam rumah agar bisa mendapatkan berkah. Nah, kita sebagai polisi kayaknya dibayar untuk menjaga mayat ini dan kita
Boleh ngecek-ngecek. Ah, oke. Okay. Sebelum kita pergi dari sini, kita harus membawa senjata, senter, kamera, walkie-talkie, terus kunci motor. Oke, okay, let's go. Adi-adi. Tati ya. Ini kisah nyata loh. Saya tidak tahu apa yang membuatnya menjadi kisah yang seru untuk dijadikan game. Ah, benar ini kunci kita. Kunci motor kita. Keren. Ini dari motornya aja ini sudah kelihatan ya, ini polisi yang kayak gini ini pasti ganteng ya seperti yang main. Kenapa Bapak India tak setuju? Oke, jangan enggak cakap nanti marah Pak India tabuk kita. Oke, walkie-talkie dapat. Oke, kambing satu, dimengerti kambing satu. Ke helm. Nggak pakai helm, jadi timbang. Bukan GG itu teman-teman, artinya itu dodol ya nggak pakai helm. Nanti jatuh kepala bocor bagaimana? Hah? Nanti kita meninggal kalau kepala bocor. Satu hari ago. Nah, satu hari kemudian maksudnya. Escape. Ah, he just left house and wardrobe backyard dalam city. She walked 30. Ah, maksudnya? The husband took his child and look and wife and worried. Oke, adik-adik, gamenya tamat. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih sudah klik like, comment, subscribe, channel, lonceng, dan share. Sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye-bye! Dadah! I need to wake up before I start my mission. Aku harus bangun sebelum main misinya. I want you to know that our job is very difficult. Oh, teman komputernya tahu ini pekerjaan yang sulit. Sumpah lu gelap banget, ini nggak kelihatan apa-apa. Ini kamera di bagian bajunya teman-teman. Jadi gambarnya kayak fish eye gitu ya. Oh, GG Gimang. Jadi kita ngecek rumah yang terjadinya kasus penembakan tadi pasti. Buset, kepalaku pusing melihatnya. Cembung-cembung kayak gini. Tapi keren sih. Okay, let's go. Ini beneran loh. Ini okay, electrical switch. You can. Jadi kita bisa cetek lampu kalau lampunya hidup. Tapi kadang mati karena ada kejadian mistis. Lihat rumahnya horror. Ada yang bisik. Aduh, dia cakap apa? Saya tak dengar tadi. Jadi listrik di sini bisa mati hidup tergantung dari setannya. Nah, ini bayangin ini rumah orang asli loh. Kejadian nyata loh ini. No main-main. Ini lucu banget sumpah. Bokek ini boneka Hachiko ya. Ini boneka apa sih? Saya sering banget lihatnya di game horror. Apa ini? Ah. Ini rumah berhantu. Itu lampu. Kan gak ada yang lucu sangat. Ada suara. Oke, bentar. Kemungkinan setan kan. Jangan bergerak. Saya polisi. Wah, harus pistol kita gimana ngeluarinnya? Oke, siap. Astagfirullah. Oh iya, bener. Ini kan apa kamera ya? Mungkin dia nggak ada sinyal gitu ya.
Ngapain kita harus takut? Itu kan hal yang biasa ya. Ada gangguan-gangguan listrik kayak gitu. Buset, boneka itu. Kayak suara dari atas. Apaan sih? Misi. Buset, gelap banget sumpah. Oke. Kayaknya enggak ada yang aneh. Saya juga punya. Malah pamer. Saya bukannya pamer, Pak India. Saya ini cuma menunjukkan saja kalau saya punya. Tak bolehlah berburuk sangka seperti itu. Ini obat apa nih? Tetakalus. Aduh, ini pasti ya orang ini agak-agak gila nih sampai bisa makan obat sebanyak itu. Oke, ada Nintendo. Chapter of the dead body, a relaxed soul in lifeless. Ah, maksudnya dead body. Episode comfort spirit the cop phone in the house. Find the holy book. Leave the holy book on the beside the table of the cops. Sit on the cracked chair in the rain. Say the prayers. Hah? Oh, kita harus doain setannya. Terus cari mayatnya dulu di rumah ini. Kayaknya di sebelah sana sih. Soalnya ada pintu yang nggak kebuka. Ya Tuhan, buset. Ayam benar itu sama. Aduh. Yang benar, aduh, masa itu setan sih? Ah, itu pasti ada kecil kan, main-main kayak barongsai. Itu bukan setan, adik-adik. Tenang saja, nggak usah takut. Dia kesana tadi. Kucing. Enggak. Oke, bentar. Coba ke ruangan ini. Gak bisa. Ini ke sini. Gak bisa. Oh, mungkin ke atas. Permisi. Lampunya mati pun. Gak takut. Santai saja. Oke, bisa buka. Tadi ini nggak bisa. Permisi. Sepada. Siapa ada? Buset, ini serem sih. Ini serem. Rumah kayak gini serem. Oke. Okay. Itu hanya kamera yang... Nggak usah takut ya. Nggak usah takut sama gituan. Ah, ini... Itu mayatnya. Ah, berarti yang jalan-jalan tadi adalah mayatnya. Apakah mayatnya bisa jalan? Gak mungkin sih. Ini mirip... Oh, ini kursi ini ya, kursi roda. Ini mirip kayak game PT Silent Hill ya. Berdiri di atas ini. Serem banget itu. Berarti ini ruangannya. Oh, kebuka itu ruangan di bawah. Oke, kita harus kesana kayaknya. Let's go. Tuh. Kebuka kan pintunya? Tadi nggak bisa. Oke, mayatnya sudah ketemu. Adik-adik bayangin. Ini adalah kisah nyata. Kisah nyata. Wah. Ada kunci. Hall key. Oke, untuk atas. HP. Tinggal berduaan sama mayat. No. Lampunya putus.
Kita buka lagi pintu. Suara apa sih? Kayak suara tikus kejepit. Bang, telat nggak bang? Nggak telat, adik-adik yang comel. Baru aja main. Bentar lagi meringgoy. Oke, terang. Nggak serem. Kita harus cari buku. Itu enak banget itu ditangkep. Tapi hati-hati, siapa tahu dia langsung gigit kita. Halo. Buset. Boneka atau tuyul nih? Buset dah, sumpah. Ini boneka ya? Tapi gak ada sih boneka kayak gini. Sumpah kalau ada di pasar pasti dibuang. Ini boneka. Boneka. Tapi gak mungkin sih ada boneka kayak gini. Aneh banget. Dia nonton TV, kita hidupin. Oh ini. Ah, buku yang kita harus ambil. Nice, buku kesucian. Oke, kita harus membacakan buku ini agar setannya tenang katanya. Gak usah takut, kita ada buku. Kita harus ke bawah. Taruh bukunya di dekat mayat, kita baca-bacain. Buset. Buset, ini asli sih, ini dunia nyata. Halo? Ini kisah nyata pasti kayak gini setannya. Gak ada ya. Gak ada itu setannya tuh. Takletuk itu pasti kayak gitu setannya. Oke, maaf jadi mencakap. Oke. Halo? Kalau nggak ada jump scare murah sih aman saya. Nggak takut. Pikir ini setan lagi gelantungan loh ini. Kayak di game kemarin. Oke. Kita baca. Taruh di mana nih bukunya? Taruh sini kah? Tas dokter. Oh itu. Jangan bilang setannya ada di atas ya. Saya takut. Oke, doa. Buset, gerak loh mayatnya. Oke. Sudah selesai doa. Terus find a gun and leave it on the small cabinet next to the piano. Aduh, banyak banget kata-katanya. Cari senjata dan tinggalkan di laci kecil di dekat piano. Senjata. Oh, di atas. Senjata di atas. Ih, sumpah kalau... kalau ini beneran bisa terbang, bisa gerak-gerak. Sumpah asli. Senjata. Ada darah. Ada. Bayi yang tadi. Maaf deh, abang cuma main-main tadi. Dek, maaf abang ya. Abang enggak ini kok. Abang enggak ngelawan. Ih, ampun dua rupanya. Ini sih dek, harus sopannya di depan setan. Gak bisa diambil. Lah, macam mana? Dek, ini cara ngambilnya gimana dek?
Abang butuh ini, Dek. Gak bisa. Oke lah kalau gitu. Misi adek-adek, permisi, mohon maaf ya. Itu posisinya dia bergeser loh. Tadi kan dia ngadep ke depan. Sekarang ngadep ke sana. Ih, sumpah. Kabur, kabur, kabur. Yuk, kita cari ruangan lain aja, mungkin senjatanya di tempat lain. Kebuka. Kebuka. Permisi. Pintunya kebuka. Lampunya merah. Tak ada. Hah. Nice. Mantap. Kita timbak dia. No. Siap-siap tembak. My God, ada penampakan tadi. Tapi kita nggak takut, kita sudah ada pistol di sini. Permisi. Piano. Pakai di sini kah? Ya. Oke, sudah. Apa yang duduk? Kali dia takut sumpah. Makin lama dia makin bangkit. Kayaknya sepistol itu mungkin senjata yang membunuh perempuan ini mungkin. Oke. Terus lihat misinya. Find the paper with the death certificate and leave it on the large table on the body. Mencari sertifikat mati. Gimana ya? Sertifikat kematian. Oke, bentar, kita coba cek dulu. Sertifikatnya ada di laci di kamar saya. Dia cakep dia. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Oke, ternyata adik kecil itu sangat membantu ya. Dia memberitahu katanya ada di laci di ruangan kamar dia. Berarti kamar anak-anak. Oke, let's go. Kita cek ya. Apakah dia berbohong? Kalau dia bohong. Kepalanya kita puter-puter nanti. Oke, bentar. Ini sebelah sini mungkin ya. Jadi kita nih mengungkap alasan kematian dari perempuan yang ada di situ. Ini kah? Bisa dibuka. Bener kah? Weh, adek tadi memang sangatlah comel. Ini. Ya, dia yang hilang. Aduh, macam mana nih? Ya, padahal kita harus. Aduh, gimana ya? Dia yang hilang ke sana lagi. Ih, bisa gerak deh, sumpah. Letakin kemana nih kertasnya? Letakin ke sini kah? Foto anaknya mungkin. Bab. Gak boleh ngetawain anak orang. Oke, diletakin ke sini. Nice, sudah. Siapa? Tiba-tiba dia di samping kita. Bring the body back where it lies. In order to do that, I'm gonna need you to feel the same way as you do. Try not to meet him as much as possible. If he sees you, his curse will continue, but if he see feel you be ha you if he see you be but if he feels you behind him, the spell will disappear. Follow the sound. Keep examining things. Don't be afraid of the paranormal. Otherwise, your curse will are with you. Okay, berarti katanya kita nggak paham sih saya intinya. Kalau dia muncul kita kabur pokoknya. Tapi kita disuruh ngapain sih? Kita harus kabur atau gimana? Kaki.
Oke, oke, oke. Jadi kita harus ngecek ke belakang langsung. Jangan sampai dia gigit kita dari belakang. Oh no, ke basement. Wah, biasanya basementnya banyak setannya. Ah, itu setannya, kita harus tangkap dia. Mission, you need to be placed and report cause of death. Intinya kita disuruh ambil korek di sebuah ruangan. Kayaknya sih di dapur. Ah, kacau. Maaf, Dek, 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 maaf. Oke, 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 oke. Kita harus ngapain? Aku nggak tahu. Maju aja, Bang. Kata Fikran. Halo. Fikran sesat pakai emot. Ketik Fikran sesat pakai emot. Aduh. Buset dah. Oke, kita cari korek. Karena misi kita masih sama. Ah, ini korek. Mantap. Lighter. Okay, let's go. Kebuka WC-nya. Ini tempat kita. Oke. Okay. Bersiap. Kita harus ngapain? Bakar kah? Tuh. Dua. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke. Jadi enggak usah takut, tenang. Name of the deceased Martin, umur 39. Pistol. Pembunuh istri. Wah, ternyata ini kasus perselingkuhan adik-adik ya. Ternyata si Martinnya ini selingkuh terhadap istrinya. Dia bawa cewek lain. Jadi istrinya tuh kabur dari rumah, terus si Martin ngikutin istrinya pelan-pelan dari belakang. Nah, sudah itu dia dengan kemarahan membunuh istrinya. Padahal dia yang selingkuh. Aduh. Maka sebab itu adik-adik, kita menjadi orang yang berakhlak harus setia. Tidak boleh selingkuh ya, karena itu adalah ciri manusia yang tak berakhlak. Oke lah adik-adik, komen yang ketik setia pakai emot batu. Let's go. Ada Lili Awati, ada Margareta, ada Hadif Pro, Salman, Zulkafli, Ahmad, Nata, si Basit, Ucok, Azahra, aku, Hikris Gaming YT, Cherik, Jojo, Darren, Alkana, dan ada Boy Bali. Oke lah, terima kasih semua adik-adik telah menyaksikan dari awal ngel video. Sangat terima kasih kalau adik-adik klik like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share. Sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye-bye! Dadah! Ini nggak bisa diklik loh.